Bagaimana pandangan Ustadz terhadap da'i yang ingin membangun masjid dan di sampingnya terdapat kafe, ada acara musik dan lain-lain? Bangun masjid atau masjid bangun kafe ya? Kalau bangun masjid, ya masjid buat ibadah ya. Ini masjid buat apa? Buat ibadah, buat zikrullah. Kata Nabi SAW, li zikrillah wa qira'atil Qur'an. Masjid untuk zikir kepada Allah, mengingat Allah, masuk pengajian untuk qira'atul Qur'an ya, bukan untuk berhappy-happy, bukan untuk berjoget-joget, bukan untuk break dance ya. Bukan untuk main skate ya. Bukan untuk live konser musik, bukan ya. Saya rasa seorang nalurinya menolak hal tersebut. Masa ada masjid buat begitu? Bukankah ini ejekan terhadap ini rumah, ini rumah Allah, bukan rumah ente. Rumah ente silakan, ente urusin rumah Allah. Itu tidak boleh bikin sembarangan tentang rumah Allah, ada aturannya. Masa rumah Allah dibuat live konser di depannya, ada kafe musik, ada macam-macam. Ya akhi, ente ke Eropa sana, ke negara super kafir sana, bukan super power, super kafir. Ente ke sana, ente dapati masjid-masjid tidak begitu. Masjid-masjid penuh ketenangan, orang sholat. Padahal mereka di pusat-pusat kerusakan. Anak-anak muda banyak di sana. Kalau mau rusak, ya di sana tempatnya. Yang narkoba halal di sana. Boleh, legal. Narkoba legal di sana. Saya ke tempat satu di Eropa, kemana-mana saya terganggu. Kenapa? Sabu-sabu, saya ini busuk apa ini? Kata kawan-kawan, itu sabu-sabu Ustaz. Subhanallah, legal. Itu pun masjidnya tidak ada yang begitu. Bukan karena kita ingin menarik anak muda, kemudian kita bikin masjid model kafe. Akhirnya kalau tidak ada konser musik, nanti tidak ada yang ke masjid. Tidak, ini rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah Allah harus diagungkan. Ya, diagungkan, dimuliakan, tidak sembarangan. Adapun orang-orang Habasyah bermain-main para peperangan di Masjid Nabawi, itu tatkala hari Id, dan itu juga kata para ulama permainan yang ada manfaatnya seperti perang-perangan, latihan jihad. Ya. Bukan joget-joget, breakdance. Apa faedahnya breakdance? Saya tanya semantum. Apa faedahnya breakdance? Apa tambah iman kalau breakdance? Ya, ya akhi, musik haram. Dengan ijma' ulama. Sampai ulama Syafi'iyah menulis buku namanya Ibn Hajar al-Haytami. Kalau orang ulama Syafi'i tidak kenal Ibn Hajar al-Haytami, keterlaluan. Ulama besar dari madhab Syafi'i. Menulis kitabnya Az-Zawajin an Iktirafil Kabair. Peringatan keras terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan di antaranya main musik. Mendengar musik, main musik, dia sebutkan dosa besar kesekian, kesekian, kesekian. Kita juga dulu main musik. Apa saya main musik? Tambah iman. Enggak. Enggak. Jadi saya sangat sedih ya mendengar seperti ini. Masjid kemudian, masjid itu diagungkan, bukan dibuat seperti ini. Naluri manusia menolak seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala.